Ayo, Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, 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 jangan. Lu yang ngajak gua, masa gua ngajak lu? Mau kemana ini? Opa, kan jangan, udah. Berarti kan kenyang, kan? Nah, sekarang nih ada pertandingan. Ada kesehatan itu penting. Ya. Ada hadiahnya. Apa hadiahnya, Pak? Siapa yang menang dapat mobil atu. Mobil apa? Mobil bekas. Tapi bannya dua. Terus? Dalam pertandingan bola, biar persahabatan gak boleh berantem. Oke. Kita sebangsa setanah air. Benar. Ya. Kalau ini udah mulai, berarti pertandingan udah mulai ya? Ya. Siap. Ini kita doang berdua. Saat belon. Buset banyak yang main. Aku ditantangin main bola kayak beginian. Duh, ini mah gempil. Aku pasti menang. Ya, di diem. Wah, gol! Ya, kau gak bisa terima dong. Masa dia menang, gua kagak. Babs. Ini tanaman gua, Nyai. What? Ya lu ngapa sih? Ada yang pecahin. Yalah cuma pecah gini doang, beli lagi. Ini tanaman gua lagi jemur. Yang dijemur itu pakaian, ngapain lu jemur tanaman? Ini sengaja gua jemur, biar cepet nombol, gua baru beli. Ngerti gak sih lu? Ayo udah beli lagi. Lagian ini emang rumah siapa sih? Ini rumah gue yang baru direndam. Wah parah. Lu mah maling kundang. Maling kundang? Masa rumah orang tua lu kecil banget, rumah lu gede? Barangan, lu boleh ukur. Rumah gue 50 meter, bapak gue 60 meter. Yaelah, beda dikit doang. Babe Mali mana? Bapak Mali? Iya. Lu mau tau gak gak? Kemana dia? Rumah bininya. Iya. Dia ngambek Beb tadi, Beb enggak mau ditanyain soal bini yang masih muda. Iya, kaki-kaki pakai ngambek lagi, pulang bawa duit cash lagi dia. Bukan yang ngambek, dia itu sebenarnya kagak ada yang tahu kalau dia kawin. Makanya dia marah. Bo, lu gimana sih? Rumah kecil, mobil dua. Bukan orang mah gedein rumah dulu baru beli mobil. Lah, gue sengaja kan gimana pun kita kerja butuh kendaraan, bener nggak? Iya. Di Jakarta sekarang itu harus punya ganjil genap. Iya. Wajar dong kalau gue punya mobil dua. Berarti mobil tiga dong, yang biasa lo bawa mana? Yang satu, yang biasa gue bawa yang mono. Yang satu lagi? Yang satu lagi. Yang satu lagi gue... Oh lo juga? Yang ini, punya orang numpang. Ini punya orang, gak ada lo. Ya siapa ini? Ada ini. Ya udah. Tetangga coba gua. Coba gua mau tahu ini mobilnya dami atau asli? Kok dami? Ini mobil kredit apa enggak? Ini asli lah, ini dia oleh si Idung ngebeliin. Idung? Iya. Masa? Coba. Lah emang iya. Panas. Panas tuh besok. Panas cuy. Ada naik-naik lo mobil gua. Mending kita ke dalam aja yuk Beb, yuk. Yuk. Sumpah di sini panas banget. Aduh, akhirnya enak juga lo duduk di sini lo. Apa kabar sih? Baik ya. Gede-gede loh ini batunya.
gini. Beb, ini kita lagi sama suaminya Po Alpa nih, ya kan? Nah, Po Alpa sama suami. Suka berantem gak sih sama Po Alpa di rumah? Berantem jarang, cuma dia suka berekan. Apa tuh berekan? Bebacot. Oh, bebacotan. Oh, namanya Betawi ya? Cempreng. Oh, cempreng. Dia naruh apa aja nih salah. Dia taruh di sini. Oh, orangnya kan rapi. Gak bisa kalau berantakan gitu. Po Alpa sama suami udah berapa tahun sih menjalin hubungan rumah tangga? Berapa? 6. 6 tahun 2015. Besok Desember ulang tahun perkawinan kita. Ke 6 kita. Kira-kira kapan mau cerainya? Ya! Lu! Enak kau ngomong seenak udel-udel, heran. Ya kan gue nanya, kalau gak mau cerai ya udah gak apa-apa. Ya biasa aja dong, heran. Namanya orang nanya. Jangan begitu, tadi kan nyumpain. Siapa yang nyumpain? Nah, kan kalau Po Alpa lagi di rumah capek, biasanya suka dimanja-manja gak sih? Atau mesra-mesraannya kayak gimana sih? Gak mau diekspos. The expose. Ya gitu, kalau mau bininya nggak mau bermesraan, gila sama teman yang lain, perempuan juga mau bermesraan kayak tadi kayak kita gitu dia mau, cuma kalau mau bininya mah ogah jember. Bener. Coba ada yang coba. Gitu coba yang mesra, coba. Coba gimana? Biasanya gimana kalau mau apa? Oh gitu. Gitu dia. Ini. Apa lagi ini? Oh gitu. Lama-lama gue ngijinin ya. Nggak biasanya nanyanya apa? Misalkan Po Alpa baru pulang syuting, ya, coba. Capek. Udah makan. Udah sayang. Oh, udah makan. Udah. Mulut gue berjengkol mah. Nah Po, ini kan katanya Po Alpa selalu bawa baju anak ya kalau keluar kerja. Itu kenapa Po? Karena suka kangen. Kan kita kadang-kadang kan ketemu si Petong kan lagi tidur. Kita udah tinggal kadang-kadang. Petong tuh siapa sih? Anak gue. Anak yang kedua. Dipanggil Petong? Iya, dipanggilnya Petong gitu. Kenapa dipanggil Petong, Po? Ini kerjaannya. Ya karena itu, karena si Petong itu gue jarang-jarang bercanda gitu. Karena anak gue emang suka nyium badannya si Petong gitu, kadang-kadang suka kangen, gue suka endus-endus kayak gitu sih. Oh, soalnya kalau pulang sampai rumah malam ya, Po, anak-anak udah pada tidur ya. Oh, berarti sayang anak juga ya. Nah, anak-anak pada ngomel gak sih, Po, kalau kerja mulu, Po, pulang malam, kalau anak marah tuh biasanya bilangnya apa? Oh, gak usah jadi ibu lagi loh, gitu. Kadang gini, dia gak marah, cuman kadang-kadang perut, hap, nyuma, jalan-jalan, kapan dong, mal, kita kesini, kesono, gitu. Nanti ya kalau libur gitu. Dan kadang kita kan lagi covid begini, semua wahana tuh ditutup, dibatesin gitu intinya. Po Alpa, ini gue liat nih ada koperan nama Nikita Mirzani, apaan tuh Po? Itu gue dikasih sama artis itu gue. Apaan sih Po isinya Po? Baik banget dah, beneran dah. Gue kalau ketemu lagi beneran dah, gue mau minta lagi sesuatu sama dia. Beneran baik. Minta mulu Po, itu aja udah marah. Ini sobat nih, lu tau gak? Ini dari Ruben. Ini dari Ruben? Ruben Onsu. Dari karpet. Karpet ini kita bawaan dari dulu ya Pak, dari pacaran. Kulkas. Kulkas dari Ayu Ting Ting. Ini rak-rak. Rak, bonusnya bangku. Oh, kok lu dikasihnya sama artis-artis yang gak kerja sama bareng sama lu? Yang kerja sama bareng sama lu udah gak ngasih? Ada Bang Denny. Bang Denny ada. Apa? Kucing. Oh kucing, oke lumayan. Terus yang lain? Kan artisnya banyak? Ada! Siapa? Lina Nose! Apa? Wig! Ah, wig oke mahal. Terus? Apa lagi ya, Pak? Nyai, apa ini? Guam! Nyai, ini dong! Nyai, ini! Apa lagi ya? Bidu Saputra? Ngasih apa? Hahaha! Nggak ada duitnya! Tagi! Lu lagi ngajak! Tagi! Aduh! Nggak ada! Belum ada anu-anu. Kagak begitu gue mah orangnya. Nggak ada anu-anu-anu. Nah, Po, kira-kira dari rumah ini yang belum kebeli apa? Nyai, merasa panas nggak? Panas banget rumah lu, parah. Alhamdulillah, Nyai. Belum ada AC, belum ada lampu. Lampu yang tengah. Lampu yang tengah gantung. Alhamdulillah, kitchen set belum ada. Tangga belum ada, kenopi belum ada. Jube, tolong pesenin AC ya. Nyai, tapi AC 2 nih. Enggak tahu diri loh, lo udah beli
dibeliin satu, yang penting tamu dulu. Iya, tapi baba gua nyai kesianan. Yaudah baba lu aja dulu. Ya, lu punya laki ngapain dong? Nah, udah dia ngedoain. Biar bininya makin sukses, ya, makin banyak duit. Benar. Udah alhamdulillah gue didoain. Ya udah satu dulu aja dulu, Po. Ya elah yang murah aja, yang 1,5 juta. Ya kagak dingin, Po. Panas-panas juga, udah lu tenang aja. Pokoknya tiba-tiba udah ada AC aja. Ya, jangan mahal-mahal, jangan yang 50 juta, jangan. Ya nggak mungkin dong, lu juga tahu diri dong. Nah, Po, boleh nggak sih, Po, main ke atas, Po? Boleh. Iya kan di sini gerah banget. Ya, tunggu nanti sampai ada AC lagi, tolong nanti kita kepo kesini lagi ya. Kita kata sih bismillah. Apa?